Gamuk, gamuk, rasa-rasa, tak ada. Inilah yang Nabi yinyan. Kebenaran Islam yang Allah berikan kepada Nabi supaya sapa kepada orang ramai. Syaitanir rajim. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين آيات 95 sampai 70 surah Sad. Saya sengaja berhenti sekat tu. Cerita dia kena sambung panjang, iaitu kisah Nabi Adam alaihi salam dicipta. Lepas tu kisah dia hubungi dengan suruhan ataupun perintah Allah Taala supaya malaikat sujud kepada Adam. Cerita panjang lepas pada ni. Allah Taala firman dalam ayat 95 sampai 70 ni, hubungi dengan Nabi SAW, cerita royak kepada orang ramai bahawa tugas dan tanggungjawab Nabi adalah menyampai, memberi amaran kepada manusia. Semua tu adalah melalui wahyu dari Allah SWT kepada Nabi. Bukan rekod, bukan bentuk pesan, gamuk-gamuk, rasa-rasa, tak ada. Inilah yang Nabi yinyan. Kebenaran Islam yang Allah berikan kepada Nabi supaya sapa kepada orang ramai. Cuba kita tengok maksud dia. Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah seorang rasul pemberi amaran, dan tidak ada sama sekali Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Nak situ, nak supaya berakidah, bertauhid kepada Allah yang satu. Jangan syirik. Jangan ada seluma-seluma ataupun piah-piah. Syirik pun jangan ada di dalam cara hidup seorang hamba Allah di atas muka dunia ni. Yang maha, maknanya Allah yang maha asa, lagi yang mengatasi kekuasaannya. Lebih dari segala-gala tu, iaitunya Al-Qahhar yang Allah Ta'ala firman. Siapa tu Allah Ta'ala? Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al-azizul ghafar. Tuhan yang menciptakan serta mentadbirkan langit dan bumi. Dia buat serta dengan dia beri hancatkan semua tiap-tiap kala. Walaupun nyamuk seekor pun Allah Ta'ala beri han juga. Apatah lagi manusia yang berakal fikiran, yang ada hati, ada tamadun, kemajuan, ciraklah Allah lebih lagi tadbir berihan manusia. Sebab urusan dunia ni tu heavy kepada manusia cara. Amun cara ambil molek tak molek duduk di mung. Sebab itulah dunia ni Allah kiring sebagai yang pertama sekali khalifah. Hei ada, aku buat mung sebagai pemimpin di atas muka bumi. Lepas tu mung kena pesan kepada anak cucu mung semua supaya hidup baik, berpegang teguh dengan ajaran Allah. Gitu. Sampai ke hari kiamat. Walaupun Allah Ta'ala tanda takdir siap-siap belaka dah. Siapa nak glewing, siapa nak duduk di atas jalan betul, jalan benar, nak jadi kafir, nak jadi Islam, Allah Ta'ala atur belaka dah. Tapi dia rayak lagi, pesan lagi supaya
taksir bagi manusia tu berhujah sikit lagi di akhirat. Oh Tuhan, kita jadi kafir, kita jadi glewing ni sebab Tuhan tanda. Ada yang hidup dakwa lagu tu. Yang hidup gi'an katanya Allah Ta'ala tanda belaka. Bahkan mung sendiri, aku wi umur, wi masa, wi akal fikir, wi duduk di atas muka dunia dah. Mu fikir sendiri, mu ambil sendiri, gapo hak kamu boleh pilih. Sebab tu kita wajib pilih jalan yang lurus, jalan yang betul untuk hidup di atas muka dunia sebelum pada kita mati. Itulah Allah beri kepada kita. Tanggungjawab kita adalah kena pilih jalan yang baik. Bagi Allah Ta'ala dia kuasa lebih daripada segala-galanya. Saya baca sekali lagi deh. Maksud ayat ni puluh ni. Tuhan yang menciptakan serta mentadbirkan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya, iaitunya antara langit dan bumi, bintang, matahari, bulan, semua tiap-tiap perkara. Yang Maha Kuasa, iaitunya Al-Aziz, apa tu? Al-Ghaffar, lagi yang sentiasa mengampuni dosa hamba-hambanya. Sebab Allah Ta'ala ya tahu katanya manusia ada yang salah, ada yang silap. Sebab tu ada di dalam hadis kudsi yang Nabi SAW sebut, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, kamu silap dan salah, sia dan malah. Akulah yang mengampun dosa-dosa kamu. Mintalah keampunan dariku, nescaya aku akan ampun kepada kamu sekalian. Jadi Allah ya tahu katanya tabiat manusia ni ada salah silap. Allah ya tak sewi manusia duduk dalam salah, ngatak mengaku salah. Duduk dalam dosa tapi tak minta ampun. Sebab tu ya janji, fastaghfiruni aghfir lakum. Mu mintalah ampun dariku, nescaya aku akan ampun kepada kamu. Alhamdulillah. Ni dah kamlang cai bagi kita hidup di atas muka dunia. Kalau sekiranya Allah Ta'ala tak buka peluang untuk kita beristighfar, bertaubat, nescaya kita berasa kriat dengan dosa hak kita duk buat sikit sebanyak gotu gani. Apatah lagi dosa-dosa besar yang manusia buat hampir-hampir seumur hidup dia. Alhamdulillah. Tuhan pengayaan ni nak masuk, dia panggil mula mukaddimah, nak masuk cerita yang Allah akan cerita kepada kita sebagai kisah yang terakhir di dalam surah Sad, iaitunya ha Nabi Adam. Kejadian Nabi Adam dan cerita ni sudah pun makruf, maklum sejak daripada awal suratul Baqarah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ataupun buat turun perintah kepada para malaikat, aku akan jadikan di atas muka bumi seorang khalifah. Malaikat pun tanya, bukan malaikat bantah dak, bukan malaikat kan, tapi tanya Allah, wahai Allah, tak pandai lagi ke makhluk yang Allah buat? Nak buat lagi ke lain daripada kami, lain daripada benda ada dah? Ha ni insya-Allah cerita lepas pada ni Allah akan firman so boleh kita dengar ayat 97. Qul huwa naba'un 'azim, katakanlah lagi, apa yang aku terangkan itu tentang keasaan Allah dan kebenaran kerasulanku. Ini Tuhan nak jadi yin-yan sungguh benda yang duduk rakyat dan hak rasul duduk sapa rakyat. So adalah berita penting yang sangat-sangat besar paedahnya. Antum anhu mu'ridun, yang kamu terus mengingkarinya. Maknanya hak aku duk royak gotu goni di dalam Quran semua, hei manusia, orang hak deraka dan tak guna akal fikiran dia, terus duk di dalam keingkaran. Maknanya tak seterimu, paling belakang katuk telingu
menetir, lawir. Dengarlah baik-baik, hei manusia. Begitu. Perhatilah, terimalah. Ma kana liya min ilmin bil mala'il a'la idh yakhtasimun. Tiadalah bagiku sebarang pengetahuan. Ni Nabi, ya nak yunyan diri dia. Walaupun ayat ni Allah Ta'ala firman, tapi nak ayat, ha Nabi, Nabi tak tahu gapo dia yang Allah Ta'ala royak kepada malaikat. Kecek nanak hari, nanak hari. Aku tak tahu. Ha gitu. Tiadalah bagiku sebarang pengetahuan tentang penduduk alam yang tinggi, iaitunya malaikat. Allah Ta'ala tak tahu benda ni kepada Nabi. Apatah lagi kepada orang biasa. Nabi pun yinjan dengan ayat ni, aku tak tahu gapo dia hok malaikat duk kecek sama-sama dia. Allah firman, Allah perintah, Allah royak gapo. Aku tak tahu. Sebab Allah Ta'ala dia berurusan setiap hari. Dalam surah Ar-Rahman, kulla yaumin huwa fi sya'nin. Bila kita nak berhenti baca ayat, kulla yaumin huwa fi sya'n. Bunyi n. Itu cara dia. Tiap-tiap hari Allah Ta'ala berada di dalam urusan sokmo. Kalau kecek muda-muda bahasa kampung ni, Tuhan ada kerja nanak hari. Bukan duduk dia dak. Allah Ta'ala royak di dalam Quran, semua ni adalah bancakan dia. Hak dia royak suruh manusia guna, mengaji, mengerti, mempahal, mengguna sama hidupmu selama mana dunia tak kiamat. Minta maaf dah. Quran sikit lagi, bila sampai di akhirat kita kena baca Quran ni tak? Tak dah. Baca Quran atas dunia ni ya. Akhirat sikit lagi. Allah tak ada nak ui dah. Quran kepada kita, nak ui kita baca dalam syurga. Terang kita buat soalan. Tanya untuk guru mana-mana pun tak apa. Ustaz-ustaz, babo-babo. Quran ni ada ke tak? Tipim sikit lagi dalam syurga. Ui kita baca, so siam alai, siam alai. Tak dah. Ya ui kita di dunia ni. Ya. Tapi sikit lagi, firman doi terong selalu dah. Kecek pe daripada Allah Ta'ala kepada ahli-ahli syurga. Ya royak, ninglah pun puang daripada hok munduk baca, munduk reti, munduk peher, munduk gapo. Ni, hok munduk di dalam syurga dan orang hok kena duduk di dalam neraka. Semua hak aku royak, wan ni lah, pen wan ti, cacang. Kepada kamu, tak ada kena baca orang sebab cerita Abu Lahab, Abu gapo, hok duduk royak dalam Quran. Abu Lahab duduk dalam neraka dah. Fir'aun duduk dalam neraka dah. Itulah. Nabi bila dia baca ayat ni, Allah royak kepada dia, suruh mung, hey Nabi, gi royak, katanya aku tak tahu gapo dia. Allah Ta'ala duk kecek dengan malaikat, malaikat duk kecek sama-sama puak dia, aku tak tahu gapo tu. Idh yakhtasimun, semasa mereka bersoal jawab, malaikat duk tanya gi mari, go tu go ni. Allah sajalah yang tahu. Siapakah Nabi sendiri, dia boleh royak. Dia cerita, dia bagi, dia ngajar gapo hok diwi wahyu kepada dia. Lebih pada tu Nabi dia tak reka, tak royak dan tak main dengan otak dia sendiri. Ha ni. Nak ayat katanya ajari Allah ni cuci bersih sungguh. Sama ada dalam bentuk Quran ataupun dalam bentuk hadis-hadis ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika apa? Semasa mereka bersoal jawab mengenai Nabi Adam, kalaulah tidak diwahyikan kepadaku. Ha, sebab tu saya royak katanya, cerita ni apa ni, firman ni, ayat hari tengah-tengah kita dak baca, iaitu mula-mula nak masuk mukaddimah ha kejadian ada. Lamu dunia yang Allah Ta'ala buat ni tidak ada kemajuan. Cuba kita gambar tak?
ada langit, ada bintang, ada matahari, ada bulan, ada dunia, ada gotu, ada gani banyak. Dunia ni duk musim, hari-hari. Tak ada siapa duduk memajukannya. Allah Ta'ala pun mulalah nak bancakan kepada malaikat. Nak royak. Hei malaikat, aku nak buat khalifah di atas muka bumi. Lepas kita buat soalan, apa Allah Ta'ala tak royak suruh duduk di bitar? Nak buat manusia duduk di bitar? Duduk boleh. Apa? Nak ayat tanya dunia yang Allah Ta'ala buat ni, munasabahnya untuk cara kehidupan manusia, kena makan, kena tidur, kena bangun, kena kerja, kena waktu, kena waktu ni, sari-sari 24 je, sama munasabah dengan cara hidup manusia, tak boleh lebih pada tu. Ni Allah Ta'ala kamnut, penti reproy. Itulah, Allah pun royak kepada malaikat. Iyuha ilayya illa annama ana nadhirum mubin. Sebagai akhir ayat untuk hari ini, belum pada kita nak masuk di dalam kisah Nabi Adam. Allah suruh Nabi jenjan lagi. Semua ha Allah goyak gapo kepada malaikat, bice gotu goni-goni, Nabi tak tahu. Tapi hija'e Nabi gapo tu? Tiadalah apa ni, tiadalah diwahyikan kepadaku melainkan kerana sesungguhnya aku seorang rasul pemberi amare yang jelas nyata. Hijau Nabi lah gitu. Terima 10 royak 10. Tu gambar tu tak? Tak ada kena royak katanya terima 20 royak 20, terima 100 royak 100. Sebagai gambar mudah-mudah, terima sikit royak sikit, terima banyak royak banyak. Sekat tu tak lebih dan tak kurang. Sebab itulah Nabi apabila dia baca Al-Quran daripada mulut Jibril kepada dia masuk di dalam hati, dia pun royak kepada sahabat-sahabat. Orang hak terima Al-Quran daripada mulut Nabi sendiri dengan tak silap walaupun sepatah, walaupun satitik pun. Walaupun di zaman Nabi tidak ada lagi tulis Al-Quran serupa dengan zaman kita pada hari ini. Alhamdulillah. Bukan seorang pembohong. Ha ni dalam pimpinan Ar-Rahman dia terjemuh nak wujud lain sekali lagi. Nabi dia royak semua tu adalah benar hak sengoti, hak sungguh. Bukan bohong. Aku bukan pembohong atau ahli sihir atau gila. Seperti mana orang duk tuduh, duk kata aku bukan macam tu. Bawa lepas pada ning lah. Kesoh yang Allah Ta'ala firman dalam ayat yang ke-71 sapa hampir-hampir akhir surah. Kita duduk di hujung-hujung surah Sad ni. Alhamdulillah. Gapo yang Allah firman, nanti kita pakat dengar, pakat tengok. Nah. Gapo cerita dia. Lepas tu siapa yang selamat, siapa yang tak selamat. Yang ada di dalam ayat yang ke-83 dan seterusnya. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.